Assalamualaikum kawan-kawan. Hari ini saya nak tunjuk macam mana cara nak tangkap cicak kobeng mengkarung. Cara nak tangkap dia senang je. Kita kena ada dua perkara kita kena ada. Pertama, kepantasan. Kedua, keberanian. Saya dah nampak seekor cicak kobeng. Dia duduk balik daun tu. Nampak tu. Mari kita tangkap dia. Itu jantan. Tak boleh bising. Kita cuba tangkap dia. Kena pantas. Jaga-jaga, nanti dia gigit kita. Ini dia. Inilah cicak kobeng. Nanti dia gigit. Ini dia. Dapat pun. Ini jantan. Kalau dia ada tanda hitam di leher dia tu, ini jantan. Kita tak ada dekat sangat lah. Okay, ini dia. Nampak tak? Ganasnya muka dia macam naga. Dia garang tau. Dia awas. Jaga-jaga, nanti dia gigit. Ini cicak kobeng jantan. Waktu petang-petang macam ni, dia suka duduk dekat hujung-hujung pokok. Dia nak tidur rasanya. Dekat sini memang banyak cicak kobeng. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang ni saya dapat ni, saiz sedang ni. Remaja kot. Wow, cantik eh. Tengok ekor dia. Dia bersisik. Kuku dia. Tengok bahagian atas dia, mana macam perang-perang oren. Ini kita terangkan. Belakang dia sisik. Kita tengok bawah dia. Gigi dia. Tengok gigi dia. Nampak je. Macam mana tak boleh zoom gigi dia. Tengok gigi dia. Nampak gigi dia tajam tu. Dia kalau gigi tak lepas. Dia ni tak kacau tanaman kita. Tapi dia kerja dia, dia duduk dekat kebun. Dia makan serangga-serangga macam belalang, kupu-kupu, serangga-serangga lah, lebah ke, apa yang lalu depan dia, dia makan lah. Jadi dia ni membantu jugalah. Belalang tu musuh kebun saya ni.
nampak gigi dia tu. Okay, mata dia, mata dia tak boleh tukar warna. Warna dia macam ni je. Oh, cantik. Okay, kita lepaskan. Kita lepas kat tempat asal dia. Dekat pokok mana pula kita letakkan pokok pisang. Dia tak mau pergi ke? Dia pegang tangan saya kuat-kuat. Nanti dia gigit. Kalau siapa yang takut, boleh pegang ekor dia je. Ekor dia pun boleh. Tengok kita lepaskan dia balik sini. Oh, dia sudah terjun. Bye-bye. Selamat tinggal. Okay, siapa nak tengok lagi, saya tangkap yang lagi besar. Cicak kobeng lagi besar. Ada kat sini. Tunggu episod akan datang. Tapi siapa yang belum subscribe lagi, boleh subscribe. Terima kasih.